Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Sultan Abdul Qahar, sejarah pemerintahan. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Pada tahun Masihi 1521, rombongan Bernadet Magellan dan Antonio Pigafetta telah melawat Brunei semasa baginda menjadi pemangku sultan. Tahun Masihi 1526, seorang Portugis bernama João de Menezes datang ke Brunei bertujuan hendak menjalankan perniagaan di samping mencari perlindungan hendak menakluki Brunei. Tetapi memandangkan kekuatan Brunei ketika itu padu, dijangka agak sukar hendak dikalahkan, maka maksud berniaga saja yang diteruskan. Sehubungan itu, dia telah berjaya membuat perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan Sultan Brunei. Sejak itulah, Portugis mengekspor lada hitam, sagu, ikan, beras, emas dan barang makanan yang lain dari Brunei ke Melaka. Di samping menggunakan pelabuhan dan perairan Brunei menjadi tempat persinggahan dan lalu lintas perkapalan mereka dari Cochin ke Melaka, dari Melaka ke Meluku dan sebaliknya. Tahun Masihi 1530, seorang pegawai Portugis lain bernama Goncalo Pieira telah datang juga ke Brunei untuk memerhati keadaan Brunei sambil berniaga. Tetapi perniagaannya tidak berkembang dan akhirnya lenyap. Walau bagaimanapun, ulama-ulama Islam masih ramai datang ke Brunei. Baginda turun takhta pada tahun Masihi 1530 bergelar Paduka Seri Begawan Sultan Abdul Qahar. Baginda lindung pada tahun Masihi 1578 dan digantikan oleh putra kekanda baginda, Pangeran Anak Cucu Besar Saipul Besar. Sultan Abdul Qahar yang juga dikenali sebagai Marhum Keramat merupakan Sultan Brunei yang memerintah dari tahun Masihi 1524 hingga tahun Masihi 1530. Baginda mengeluarkan mata wang pitis pada tahun Masihi 1521. Semasa menjadi pemangku Sultan, baginda dilawati oleh rombongan Bernadet Magellan dan Antonio Pigafetta. Pada tahun Masihi 1526 dan tahun Masihi 1530 pula, João de Menezes, seorang Portugis, datang ke Brunei. Begitu juga dengan ulama-ulama Islam. Baginda meluaskan lagi syiar Islam ke seluruh Brunei dan Kepulauan Filipina. Sejak pemerintahan Sultan Bolkiah, Brunei sudah terkenal di alam Melayu sebagai sebuah kerajaan besar di Borneo. Brunei pada ketika itu juga terkenal sebagai sebuah pusat perdagangan terpenting di rantau ini. Kemasyhuran Brunei ini telah diwarisi oleh anakanda Sultan Bolkiah, yaitu Sultan Abdul Qahar. Sultan Abdul Qahar ialah Sultan Brunei yang ke-6. Baginda ditabalkan menjadi Sultan Brunei pada tahun 1524 Masihi setelah ayahanda baginda Sultan Bolkiah memangkat. Baginda memerintah Brunei sehingga tahun 1530 Masihi. Dalam sejarah Brunei, baginda digelar sebagai Marhum Keramat. Gelaran tersebut diberikan kerana baginda terkenal dengan kewarakannya. Sultan Abdul Qahar
mempunyai pengalaman yang luas sebagai seorang pemimpin. Pengalaman ini diperolehi sejak awal lagi sebelum baginda dilantik sebagai pemangku sultan. Apabila ayahanda baginda berlayar keluar negeri, sebagai pemangku sultan bagindalah yang menjalankan pemerintahan negara ketika itu. Satu rombongan Spanyol telah datang ke Brunei pada tahun 1521 Masehi. Rombongan itu diketuai oleh Ferdinand Magellan. Sultan Abdul Qahar pada masa itu adalah pemangku sultan. Baginda menyambut kedatangan rombongan Spanyol itu dengan penuh adat istiadat. Seorang wartawan yang terkenal juga ikut serta dalam rombongan Magellan ke Brunei. Wartawan ini berbangsa Itali bernama Antonio Pigafetta. Menurut laporan beliau, Sultan Brunei pada ketika itu hanya keluar dari istana apabila berburu. Laporan ini juga menyatakan baginda tidak suka berlayar jauh seperti Sultan Bolkiah. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qahar, baginda berusaha menjadikan Brunei sebagai pusat perdagangan utama di Borneo. Sejak orang-orang Spanyol datang ke Brunei, ramai lagi pedagang lain dari Eropa datang ke Brunei untuk berdagang. Pedagang-pedagang Eropa kini mengenali Brunei sebagai pusat perdagangan yang terpenting di Borneo. Seorang pedagang Portugis bernama João de Menezes telah datang ke Brunei pada tahun 1526 Masehi. João de Menezes tidak lama menetap di Brunei kerana beliau ingin meneruskan perjalanan ke Pulau Maluku. 4 tahun kemudian, 1530, João de Menezes datang lagi ke Brunei. Beliau telah menghadap Sultan Abdul Qahar untuk mengadakan hubungan perdagangan dengan Brunei. Sultan Abdul Qahar telah memberi kebebasan berdagang kepada João de Menezes dan juga pedagang-pedagang Portugis lain di Brunei. Setelah 6 tahun memerintah Brunei, Sultan Abdul Qahar turun takhta pada tahun 1530 Masehi. Selepas itu, baginda digelar sebagai Paduka Sri Begawan Sultan Abdul Qahar. Antara sebab Sultan Abdul Qahar turun takhta kerajaan ialah kerana baginda ingin melihat putra baginda mentadbir kerajaan Brunei, ingin memastikan pengganti baginda dapat memerintah kerajaan Brunei dengan baik. Walaupun baginda sudah turun takhta, tetapi baginda masih mempunyai kuasa dalam hal pentadbiran negara. Setelah baginda turun takhta, beberapa orang putra baginda telah dilantik menjadi Sultan Brunei. Pertama, Pangeran Muda Besar Ismail. Usia pemerintahan baginda tidak panjang kerana baginda lindung selepas itu. Kedua, Pangeran Muda Tengah Osman. Usia pemerintahan baginda tidak panjang kerana baginda lindung selepas itu. Ketiga, Pangeran Muda Iring Ali Akbar. Usia pemerintahan baginda tidak panjang kerana baginda lindung selepas itu. Dengan kemengkatan ketiga-tiga sultan itu, Paduka Sri Begawan Sultan Abdul Qahar akhirnya melantik dan memahkotakan putra baginda bernama Pangeran Muda Saiful Rizal sebagai Sultan Brunei. Pada tahun 1578, Dr. Francisco de Sende, kapten kapal Spanyol,
bernama Santiago di Manila telah bertolak ke Brunei dengan diiringi oleh 40 buah kapal perang. Angkatan Spanyol tiba di perairan Brunei dan telah mengutuskan surat kepada Baginda Sultan Saiful Rizal, Sultan Brunei, yang meminta Baginda menerima Petri Christian. Walau bagaimanapun, Baginda menolak akan permintaan Spanyol itu. Namun Dr. Francisco de Sende berkeras untuk menyebarkan agama Kristen di Brunei. Akhirnya de Sende menceroboh Brunei dengan bantuan Pangeran Sri Lela dan Pangeran Sri Ratna dan mengisytiharkan Brunei dijajah oleh Spanyol. Perperangan ini termasyhur dengan sebutan Perang Castilla. Sultan Saiful Rizal terpaksa bersembunyi sementara di Jerudung, diiringi oleh Pangeran Bendahara Sakam. Dan kemudian Pangeran Bendahara Sakam bersama dengan orang kaya Harimau Padang kembali semula ke Brunei dan mengumpulkan 100 orang pahlawan yang terbilang beserta rakyat yang taat setia kepada Sultan Saiful Rizal. Pangeran Bendahara Sakam memimpin serangan ke atas Spanyol dan akhirnya de Sende dapat dikalahkan dan lari meninggalkan Brunei dan dikejar sehingga ke Nuansang, yaitu Sabah. Sebelum angkatan de Sende meninggalkan Brunei, mereka sempat membakar Masjid Jame Brunei dan memusnahkan makam Sultan Bolkiah dengan menggunakan meriam. Manakala Pangeran Sri Lela dan Sri Ratna telah ditangkap dan dihukum di atas pengkhianatan yang telah mereka lakukan, Sultan Abdul Qahar mangkat pada tahun 1578 Masihi dalam usia 97 tahun. Baginda dikenali sebagai Sultan yang panjang usia. Orang-orang Spanyol yang datang ke Brunei menggelarkan Baginda sebagai Raja Tua.